Kawan-kawan, perhatikan Pak Bos kita rumah itu tuh kawan-kawan. Pak Bos, gak ngerti lagi aku kawan sama aku Pak Bos. Terima kasih Pak Bos, luar biasa kok Pak Bos. Duwaitoto, baper kau Duwaitoto, mampus gak? Ya. Kok baper kau bilang, apa masalahnya? Gak ada Pak Bos kami baper. Yang jelas kau tes. Kan kau tes, dibuktikan. Ya, dibuktikan. Dibeli mulut penontonmu yang bilang penipu. Dibeli. Ya. Dibeli dia. Udah ku bilang kami di sini mau kondo berkelas. Penguasa room kami Dumai Toto berkelas. Ini penontonmu rese ini nanti ngerekord. Apa? Nanti penontonmu rese ngerekord. Tunggu. Mundur. Kabar kau dulu. Dumai Toto, panas kau. Woi, jangan pakai muka, woi. Aku pun enggak pakai muka, enak kali kau. Menye-menye, jangan ditutup. Enggak mau aku ditutup, menye-menye. Tunggu dulu. Kau minta aku dari tadi mung, jangan pakai ditutup. Tunggu kau hargai poin. Ku hargai poin, lo. Iya, ayo lo. Ya, ayo kita lihat lo. Iya. Jangan ditutup. Ya jangan ditutup. Tunggu. Memang ngeri kali selainnya ini, woy. Sumpah, makanya malas aku ngelawan ini. Nih. Tunggu dulu lah. Oh, buka apa itu yang loreng-loreng itu, woy. Buka yang loreng-loreng itu, woy. Enggak mau aku. Buka, woy, menye-menye. Tengok ya. Ini. Mundur lo. Tunggu, ah. Tuh. Tunggu. Cepat. Ini. Ya. Ini. Tut. Udah. Apa itu tut? Udah. Apa itu? Berdiri lo. Aku dari tadi kau suruh mundur. Udah lo. Kan? Anjir. Dumai Toto gila. Gas. Aku memang Dumai Toto. Berdiri kok kita berdiri kok gas. Riko penonton. Gas. Dumai Toto gila. Baper kan kau Dumai Toto. Emang kubi kau. Ayo jengkol Dumai Toto. Mundur, berdiri ya. Berdiri bukan duduk. Tunggu. Di. Itu. Ya, berdiri. Apa itu, eh? Udah. Mundur, berdiri. Udah. Besar kali, we. No limit, teman-teman. Aduh. Dumai Toto gila kau memang kau. Gila kau Dumai Toto. Udah teman-teman, rekodannya udah ini mukanya ya. Ini mukanya ya kawan-kawan. Ini mukanya, muka aslinya ya. Sini kau. Nte. Ya. Gila memang Dumai Toto ini. Kerja kau cepat yang benar itu rugi menye-menye. Jadi kau di tapping menye-menye, yang ku tahu kau bukan host menye-menye ya. Kawan-kawan, aku bukan membela, tapi yang ku tahu dia bukan host menye-menye. Enggak tahu kenapa begitu dia ketemu sama Pak Bos Dumai Toto dia jadi menye-menye. Ya? Kerja. Kau pilih kau kerja dengan sportif atau kau perbaiki nama baik Dumai Toto. Karena yang kau senggol hanya Dumai Toto bukan aku. Baper kali kau Dumai Toto gila hantu belum dibuka. Bukan jajan. Masalah baper, ini masalah nama baik. Ini masalah nama baik loh. Oke. Nah, kau perbaiki aja. Kau tarik omonganmu, kau perbaiki. Perbaiki nomor, kau perbaiki omonganmu, kau perbaiki nama baik Dumai Toto. Aku udah kerja kok. Yang dia bilang penontonmu, kalau dia bilang penontonmu sampah semua kita, ya kan? Dari tadi mana Dumai Totomu? Kan Dumai kau Toto yang dia sih. Kan kau
tadi yang undang. Lu, aku kan tadi cuma nanya, tahu-tahu kau ngajak match. Challenge-mu pun ngeri-ngeri kali. Sampai digigitin nyamuk lato-lato kui. Serius we digigitin nyamuk. Apaan amun kui? Jadi apalah modum itu? Lah. Yang jelas ini enggak Mbak Bos, kami enggak ada taping-taping apa-apa di segala macam. Satu huruf pun enggak ada taping. Udah, kau perbaiki aja namanya, ya. Kau perbaiki aja nama Pak Dubai Toto, ya. Kau bilang sampai ada penontonmu yang bilang di sini dibuktikan real Dubai Toto gacor. 2 TU tanpa perkalian. Oke? Kau klarifikasi aja, itu aja. Oke? Okay? Kau kembalikan nama baiknya. Kalau kau mau bilang kau minta maaf ya bagus, gitu aja. Enggak. Enak kali minta maaf apa rupanya? Orang ini permainan kok minta maaf pula. Ya udah perbaiki mukamu, apaan kau tutupin kayak gitu? Kan kau enggak usah kurus saja mukanya ya. Woi, enggak ada. Enak kali kok minta maaf. Ya enggak aku suruh kau minta maaf, kau perbaiki namanya. Enggak mau. Tengok. Tengok ya. Tuh, sudah. Apa yang ditengok di situ? Apa enggak kelihatan lo? Tuh, udah orang. Makanya udah aku bilang kau enggak usah kerja, kau perbaiki aja nama baiknya. Pokoknya aku udah challenge, bye. Bapaknya ini mending itu aja.